Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi video kali ini saya akan nge-review Dumbwaker dan juga sekalian kasih tutorial gimana cara settingin waker kayak gini. Ini wakernya uniknya punya dua suara guys. Dia suara ronceng yang ini, terus dia suara melodi guys. Ini kita pakai baterai 3A ya. Coba dulu. Kita masangin. Ini kondisinya ARRAM-nya itu masih off ya. Kalau buat hidupinnya di sini, yang di atasnya itu buat nada ininya, loncengnya kayak gini. Kita aktifin ke atas, tekan ke atas. Off-nya di sini juga. Ini yang bawahnya itu suara melodi guys, kayak gini. Ini kita off dulu. Ini mesinnya shift guys. Mesin shift itu kayak gimana? Dia jalannya pelan guys, kayak gini, pelan banget. Dia kalau mesin yang jalannya biasa itu namanya mesin quartz guys. Terus buat settinginnya sini guys. Ini yang buat settingin ARRAM-nya. Kita muter aja. Ini kan. Misalnya jam 3 guys. Ini jam 3 ARRAM-nya kita on dulu kan. Ini yang nadanya yang lonceng, kita muter aja sampai jam 3 nih. Muter sininya guys. Ter jam 1, jam 2, jam 3 ya. Ini bunyi guys. Dia off-nya juga di sini. Terus kita atur lagi jam, misalnya awakernya ARRAM-nya jam 4 guys. Ini 4. It's begini kan. Kita bunyiin nada yang melodinya guys di sini, metodenya ini. Untuk fokus. Ini ke bawah. Ke bawah. Kita muter aja. Ini cuman tutorial, jadi kita settingin aja kayak gini. Ini jam 4 dia bunyinya melodi. Kayak gini kan. Dia suaranya ini guys. Ini kita off dulu. Nih. Yang ini buat settingin ARRAM-nya, yang ini buat settingin jamnya guys. Yang ini on off-nya, on off suara ARRAM-nya. Yang dan sininya ini lampunya guys. Ini ada lampu, pencet. Dia matinya sendiri. Nih. Matinya otomatis dia, kayak gini. Sekian tutorial dari saya dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Thank you guys.